Oke teman-teman semua, kali ini kita main bus simulator ID lagi cuy, dan di sini kita masih pakai bus yang ini udah pernah gue review sih cuy. Buat kalian nanti yang mau coba aja bisa cek linknya ada di deskripsi video cuy. Tapi sebelum itu pastikan lo kalian subscribe dulu cuy channel ini, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali cuy. Kalau udah subscribe makasih banyak. Kita lanjut ke videonya cuy. Bukan 500 ya, 300 ribu subscriber cuy di tahun ini gitu kan. Kalau tahun depannya ya apa-apa aja, tapi kalau bisa lebih juga di tahun ini ya sangat bersyukur gitu coy. Oke, sini coba kita jalan dulu coy. Nih, kita mau menuju sekalian ke mod map terbaru itu coy. Nah, kemarin itu kita udah pernah review si mod mapnya, tapi kita bukan mau bahas mod map yang ini coy, tapi kita mau bahas tentang yang sesuai dengan judul videonya gitu, yaitu apakah ada bandara di Busit versi 3.7 gitu. Sebenarnya ini itu kontroversial banget coy, karena bandara ini sebenarnya dia pertanyaan ini tuh muncul karena memang ada apa ya, ada bandara di foto bandara di review Busit versi 3.7 yang dibuat oleh Maleo coy. Fotonya itu di mana bang? Oke, kita langsung sama-sama lihat aja di reviewnya gitu kan. Nah, ini dia, kita mau putar dulu reviewnya coy yang ada bandaranya. Nah, ini dia nih. Nah, di sini di foto ini kalian bisa lihat sendiri, gue tampilin fotonya aja gitu kan. Kalian bisa lihat sendiri itu tuh ada pesawat dan juga pesawat sama apa ini, sama helikopter gitu di atas rumah ini. Nah, tandanya apa? Berarti apakah ini tuh tempat bandara atau agen pesawat? Nah, sebenarnya gue juga nggak tahu ya coy, karena gue udah coba cari-cari infonya, gedung yang ada bangunan kayak gitu itu dan ada pesawat di atasnya itu gedung apa gitu, dan gue cari-cari nggak ketemu gitu infonya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang bandara ini mungkin iya, tapi apakah di bandara pertanyaannya ada pesawat di atas gedungnya gitu. Menurut pengalaman gue sih nggak ada gitu, tapi coba kalian komen gitu, siapa tahu di daerah kalian, di bandara yang daerah kalian itu memang di dalam, di dekat bandaranya itu, di luarnya itu memang ada pajangan kayak gitu untuk menandakan itu bandara gitu. Kalau di daerah gue sendiri di Pekanbaru sih nggak ada coy, dan di Jakarta juga seingat gue nggak ada. Jadi ya kita nggak tahu juga gitu, ini apakah nantinya memang bakalan dibuatin bandara di sini gitu kan. Coba deh, siapa tahu kalian ada yang tahu info mengenai bangunan ini gitu, ini lokasinya di mana dan ini tuh tempat apa, kalian bisa komen aja coy. Nanti gue bakalan stitch lagi videonya, komentarnya, supaya bisa tahu gitu kan ini tuh sebenarnya lokasi apa gitu coy. Makanya kalian coba komen ya coy. Nah, di sini kita coba jalan dulu. Oops, shit. Oke, nggak apa-apa, aman ya coy, kita coba maju dulu. Nah, jadi dari video itu, dari gambar itu bukan cuma gambar ya coy, itu ada videonya. Jadi kalau kalian nanti yang mau lihat videonya juga, kalian bisa cek aja di channelnya Maleo, dan itu tuh memang review asli dari pihak Maleonya coy. Dan bandara itu kita nggak tahu pastinya gitu kan, tapi semoga aja itu memang beneran bandara yang dibuat gitu, karena artinya berarti kalau ada bandara kita bisa masuk ke dalam antar penumpang atau gimana, kita nggak tahu coy, karena itu di review itu juga busnya bisa masuk sampai depan situ, berarti apakah bisa nganter penumpang ke situ coy, kita nggak tahu ya. Makanya kita coba lihat dulu nanti di updatean atau review-review Busit berikutnya coy, karena dengan gitu kita bisa tahu nantinya itu sebenarnya lokasi apa kalau dibuatin gitu. Sebenarnya bisa dicari coy, tapi gua kemarin udah cari-cari gitu, pas buat sebelum buat video ini gua udah cari-cari kemana-mana, tapi nggak nemu gitu info mengenai bangunan itu. Makanya gue coba buatin video supaya gue juga sekalian sekaligus nanya ke kalian gitu kan, jadi kalian mungkin yang tahu gitu itu lokasi apa bisa komentar aja coy, supaya kita sama-sama cari tahu gitu coy. Kalau nanti ada yang tahu, ada yang komen gitu, biar kita buatin videonya ini tuh sebenarnya tempat apa gitu. Makanya kalian coba komen aja coy di bawah, supaya kita bisa sama-sama lihat dulu gitu, supaya nantinya ini tuh bangunan-bangunan yang di review Busit ini kita udah tahu, dan nanti kalau Busitnya udah update kita ya udah nggak kebingungan lagi gitu kan, ini tuh tempat apa dan juga tempat apa gitu, jadi kita langsung enak gitu mainnya. Makanya gua harapin kalian komen semua ya coy yang nonton gitu. Sebelumnya juga kita butuh bantuan kalian juga untuk subscribe coy, kita tembusin 300 ribu ya coy, karena saat ini udah berapa ya, 275 coy, berarti kurangnya itu sekitar 24 ribuan orang lagi gitu coy, nggak sampai 25 ribu, karena udah lewat dari 275 coy. Nah, itulah dia coy, bantu support kalian juga coy. Makasih juga buat kalian yang selalu setia nontonin video-video di channel ini coy setiap harinya gitu. Nah, di sini coba kita belok sini, ini kayaknya ada jalan nih, ada yang terbuka nih coy, bisa nggak ini ya, dia si alien GMP nutupnya kurang bagus nih,
Oh, tembus ternyata coy. Memang dibuat tembus ya ternyata. Oh, memang tembus. Gue kira nggak tembus gitu coy. Ngapain kita muter jauh-jauh gitu kan? Ternyata ini bisa gitu loh. Cuman dibuat kayak nggak tembus gitu. Padahal tembus gitu loh. Coba ini bisa nggak kita ke bawah ya? Oh, bisa coy. Si bus ini dia tembus coy. Kemarin kayaknya kita pakai mod gitu nggak bisa loh. Kalau pakai bus ori. Ini kok bisa jadi tembus gini gitu kan coy? Nah, tuh orang aja tuh. Dia naik ke atas nih, memang si bus ini yang tinggi mungkin ya, kita nggak tahu juga coy tuh. Untuk busnya itu kayak gini. Dan ya, semoga aja memang ada nantinya updatean bandara dari si busit ini coy. Karena kita juga nungguin, semoga aja dibuatin bandara-bandara ataupun lokasi-lokasi terkeren lah pokoknya di busit itu yang bisa ngebuat kita mainnya jadi makin seru gitu coy. Nah, di sini coba kita jalan dulu ke sini coy. Wis nih. Bisa nggak nih ya kesini nih, kita belum pernah sih explore ini karena jalan masuknya itu nggak tahu yang mana gitu coy. Dia kayak di tengah-tengah air dan ini jalan masuknya tuh ada tangga tapi menuju ke air gitu loh. Apakah memang ini tempat nggak boleh dimasukin sampai dia dibuat di air tuh. Kesini juga air, sananya juga air gitu. Kesininya juga tuh, tangganya ada di setiap sisi tapi di setiap sisi itu air semua coy. Jadi kita nggak tahu coy ini tuh sebenarnya tempat apa, kenapa dibuat kayak gitu dan dikelilingin oleh air gitu loh. Apakah memang nggak dibolehin masuk gitu orang-orang, kita nggak tahu coy. Makanya cobalah kalian komen juga coy ini tuh sebenarnya tempat apa. Nanti yang mau mod map ini kalian bisa cek aja linknya ada di deskripsi video coy, gue bakalan buatin dan share ke kalian semua coy. Nah, di bawah sini nih ada juga ya kayak tempat apa gitu nih, kita nggak tahu ini tempat apa tuh, kayak terminal-terminal gitu loh coy. Oh ya, sebelumnya mungkin yang nanya, bang ada nggak mod map bandara gitu di busit itu tuh, ada ya coy. Jawabannya ada, karena gue udah pernah review juga salah satu mod map bandara dari Alien GMP yang pernah saya review coy. Memang Alien GMP ini modder yang dimulai dari busit VSL.6.1 tapi dia udah banyak banget ngerubah tekstur busit dan ini sangat membuat busit menjadi ramai lagi gitu. Yang tadinya busit udah sepi banget dengan adanya mod-mod dari Alien GMP ini, dia jadi ngegebrak semangat baru player-player yang udah off gitu coy. Makanya gue salut banget sama dia nih coy, mantap jiwa pokoknya. Nah, jadi inilah dia coy untuk gameplay kita hari ini coy. Nanti siang kita bakalan tayangin video baru lagi, semoga aja kalian semua tetap stay tune nonton video-video di channel ini coy. Nah, jadi video kita coy sampai sini aja. Untuk bandara atau tidak kalian komen ya coy, karena kita mau butuh jawaban juga ini tuh tempat apa, lokasinya di mana. Oh ya, dan buat kalian juga yang tahu nama-nama tempat-tempat lain yang lokasinya entah dimanapun itu, kalian coba komen aja coy, karena gue juga mau lihat lokasi-lokasi lain yang sekiranya yang di review busit VSJ.7 ya coy, yang dibuat oleh Maleo gitu. Kita mau lihat juga adakah lokasi-lokasi lain yang kalian tahu gitu coy, supaya kita bisa stitch, kita buatin video coy. Wih, busnya ngedrift coy, tuh kalian bisa lihat tuh busnya ngedrift ya, efisiensi ngedrift dia tuh masuk gitu coy. Wih deh, oke lah coy, jadi video kita sampai sini aja. Jangan lupa kalian like dan share teman kalian. Makasih banyak semuanya dan sampai jumpa.